pertanyaan macam apa ini ya? Pilih asis atau gol? Asis. Kenapa? Karena saya kan pemain gelandang yang sebenarnya emang tugasnya untuk distribusikan bola dan emang memberikan bola. Umpan atau mengumpan? Mengumpan, sama. Alasannya sebenarnya sama. Saya lebih senang mengumpan bola daripada menerima umpan sih sebenarnya. Persib atau Timnas? Udah pernah ditanya ini sebenarnya Persib. Karena prestasi Persib bagus, Timnas pasti akan datang juga. Salad atau bakso? Salad. 100% salad. Aku enggak terlalu suka bakso soalnya. Botak atau gondrong? Gondrong. Ada beberapa alasan. Salah satu alasan mama saya yang enggak ngebolehin saya botak. Dan keduanya juga karena emang saya suka rambut gondrong. Dan sekarang lagi proses mengarah ke gondrong lagi karena saya mau kuncir lagi rambutnya. Luar negeri, ya spot-spot lebih apa ya? Karena saya sama istri pengen kayak hal yang baru gitu. Indonesia udah saya keliling dengan tim udah kemana-mana, jadi hampir udah lihat seluruh Indonesia gitu. Jadi saya suka explore hal yang baru. Negara baru, kota baru. Jadi Indonesia udah sering keliling. Jadi kita suka pergi ke negara-negara lain untuk explore culture mereka, explore ya kebiasaan, habitnya mereka. Kartu merah atau kalah? Kartu merah lah. Kalau saya bisa dapat kartu merah, tapi tim menang, pasti saya akan milih kartu merah. Stamina, itu juga salah satu ya kelebihan saya ya ada di stamina gitu. Jadi emang saya pikir skill itu membawa kamu sampai satu poin, tapi setelah itu tanpa kerja keras yang beriring dengan stamina tidak ada apa-apa. Sama menurut saya mah kalau cantik manis, kalau manis berarti cantik gitu. Jadi hal yang sama menurut saya. Takut istri atau enggak takut istri? Takut lah. Kenapa? Enggak juga, bukannya istri saya jahat, tapi ya pastinya saya sih enggak pernah mau dimarahin gitu. Jadi kadang-kadang kan kita pikir kita lakukan bukan yang salah, tapi istri pikir oh ini salah gitu. Jadi ya dari situ, tapi sebenarnya jarang dimarahin. Jadi Jerman lah. Jerman, Bali sebenarnya nggak ada koneksi langsung dengan Bali. Tapi Jerman, saya lahir besar di Jerman, 19 tahun di Jerman. Jadi mungkin untuk liburan okelah Bali, tapi salah satu tempat tinggal saya tetap adalah Jerman karena orang tua dan adik saya masih ada di Jerman. Last question, Jennifer atau Irfan Bahdim? Jennifer atau Irfan? Pertanyaan macam apa ini ya? Tapi ya, karena selalu kan dibilang darah itu lebih kental gitu. Jadi pasti saya milih kakak saya dong, pastinya. Tapi karena dia udah sama dengan, udah bersuami dengan Irfan, ya berarti sebenarnya maka jadi satu. Oke,